pelajar semua, kembali lagi bersama saya, Wani Carey, host anda. Okey, sebelum ini, kita telah belajar macam mana untuk menguasai kertas sain 1. Kali ini pula, kita bersama dengan Cikgu Hilmi untuk sama-sama kita tengok tips dan panduan, juga teknik menjawab dan mendapatkan skor yang cemerlang untuk sains kertas 2. Assalamualaikum Cikgu Hilmi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Wani je nak hari ini? Saya masih sihat seperti biasa, cikgu. Okey, cikgu. Untuk hari ini, kita nak belajar tentang sains kertas 2 lah, cikgu. Untuk memulakan, boleh tak cikgu kongsikan dekat pelajar semua macam mana adakah penting sebenarnya untuk menganalisis kertas 2 ini, cikgu? Okey, kertas 2 pun sebenarnya memang sangat penting sebab dia mempunyai markah yang lebih, peruntukan markah yang lebih besar sebenarnya berbanding kertas 1. Kalau kita tengok format kertas yang seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, kertas 1 dia 50 soalan, 50 markah. Untuk kertas 2 pula walaupun dia ada 12 soalan saja, tapi sebenarnya dia ada 70 markah. Dan dia lebih sukar sebenarnya sebab dia adalah terdiri daripada soalan-soalan yang subjektif dan juga bersutur. Jadi macam pelajar kena fikir sendiri apa jawapan. Jadi memang pentinglah kalau kita buat analisis daripada soalan-soalan pemeriksaan yang terdahulu dan juga percubaan juga, akan sekurang-kurangnya pelajar dah ada idea lah tajuk-tajuk yang dia patut fokus pada tahun ini. Okey, itu untuk menganalisis kertas 2, ya cikgu? Okey, macam cikgu kata sebelum ini, untuk kertas 1 kan, untuk memahami proses sains tu sendiri, dia ada orang kata pembahagian yang berbeza jugalah untuk memahami proses sains ini. Dan untuk kertas 2 ni pula cikgu, macam mana proses dia? Macam mana nak faham proses tu? Okey, untuk kertas 2, kalau kita tengok format dia secara lebih terperinci, sebenarnya dia ada 3 bahagian, Wani. Okey, dia ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A ni dia lebih kepada kemahiran penyiasatan saintifik. Yang mana pelajar dia kena tahulah macam mana nak ambil bacaan yang betul, macam mana nak buat pemerhatian, macam mana nak mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat kat situ, buat hipotesis, ambil data, semua benda yang macam berkaitan dengan penyiasatan saintifik lah. So kat situ saja dah 20 markah. Kemudian bahagian 2 pula adalah tentang fakta sains. Maksudnya pelajar kena ada proses juga menghafal jugalah, kalau tidak nanti dia tak tahu macam mana nak jawab soalan-soalan tu. Jadi kat sini 30 markah. Okey. Biasanya yang membezakan pelajar yang dapat A dengan pelajar yang orang kata apa, lulus, sebenarnya bahagian ni lah. Sebab tu bila dia dah dapat kuasai kemahiran penyiasatan saintifik pada bahagian A, dia mesti fokus kepada bahagian fakta sains pula. Jadi kena melibatkan sedikit penghafalan lah. Kalau tak hafal macam mana dia nak jawab, tak ingat kan? Okay? Yeah. Dan bahagian C pula adalah melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis ataupun kebat lah. Termasuk dia kena rancang eksperimen. Ada 10 markah kat situ. Dan kat sinilah sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting, ke macam mana kalau pelajar tu dia kukuh kemahiran penyiasatan saintifik dia, akan membantu dia untuk dapat markah yang baik pada bahagian ni. Okey, itu untuk memahami kertas 2, cikgu. Kertas 2 ni markah dia banyak. Lepas tu ada struktur, ada esei, ada fakta sains, cikgu. Jadi sebagai cikgu sendiri, apa kesalahan yang sering murid-murid lakukan dalam kertas 2 ni? Okey, kalau kesalahan biasa kita jumpa yang selalu murid kita buatlah, saya base kepada yang pelajar saya dekat SMK Jerlun lah buat kan. Yang pertama kadang-kadang soalan yang berkaitan dengan ambil bacaan tau. Ambil bacaan maksudnya buat pemerhatian tu pun pelajar kita kadang-kadang dia macam dia buat, dia lalai, dia cuai lah orang cakap kan. Jadi kat situ sebenarnya kita kena tekankan lah aspek ketelitian semasa dia melihat tu, mencari jawapan tu. Kemudian yang kedua adalah nak membezakan antara graf ataupun carta, sebab data yang dia dapat tu dia kena terjemahkan kepada bentuk graf dan data, carta, sorry. Kadang-kadang pelajar ni dia ambil mudah, dia baca je soalan kat situ, dia terus rasa macam, oh saya nak buat graf. Oh saya, padahal dah dinyatakan dah dengan jelas dekat soalan. So kat situ kena buat apa Wani? Kena minta pelajar highlight sebenarnya kata kunci yang ada kat situ. Dia suruh jawab graf ke ataupun dia suruh lukis carta. So sekurang-kurangnya pelajar kita ni bila dia dah garis tu, dia macam
Oh, memang betul dia nak graf ataupun nak carta. Kemudian sedikit lagi yang berkaitan dengan penulisan hipotesis, inference dan juga hubungan, walaupun dia hampir sama, tapi sebenarnya dia sedikit berbeza. Jadi saya minta pelajar supaya rujuk guru masing-masing macam mana nak menulis hipotesis, inference dan juga hubungan ini dengan betul. Dan akhir sekali adalah tentang menulis definisi secara operasi. Ramai sangat pelajar sebenarnya yang gagal menulis definisi operasi dengan baik. Dia tak faham. Sebenarnya definisi, kalau saya boleh kongsi sikit kat sini, definisi secara operasi ni maksudnya kita nak bagi maksud. Kita nak bagi maksud kepada perkataan yang ditanya tetapi berdasarkan kepada eksperimen yang diberi dalam soalan. Itu dia punya tips untuk pelajar. Okey, yang paling penting kena highlight keywords, barulah kita tahu apa jawapan yang perlu diberikan. Okey, kalau nak tahu macam mana lagi untuk skor kertas Sains 2 ini, kita saksikan dulu perkongsian yang telah disediakan untuk anda semua. So ni contohlah supaya gambaran tadi macam mana nak lukis semula susunan radas yang kita buat. So yang pertama kita lukis lantai dulu. Kemudian kita lukis yang ini saya buat bata. Lepas tu kat atas bata tadi ada apa? Landasan. Barang apa kita tak letak lagi kat sini. So kita tak letak bongkah kayu. So kita lukis bongkah kayu, kita letak kat ujung tu. Dan ada satu lagi yang penting sekali dalam eksperimen ni yang kita kena guna, iaitu troli. Okey, lukis troli. Buat kotak, buat tayar. Okey. Orang kenal ke yang adik lukis kotak-kotak tu apa dia? Tak tahu kan? Jadi sebab tu kita kena label. Sedikit pesanan saya untuk murid-murid sekalian. Kalau nak melukis tu, silalah gunakan pensel dan pembaris. Dia ada markah untuk kekemasan. Ada markah untuk kekemasan. Saya ajar gunakan kaedah ABC. A tu action. Maksudnya dia kena cerita ayat dia tu mesti kena mula dengan perbuatan dia. Saya masukkan, letakkan, didihkan, rekodkan perbuatan. Yang kedua, B tu apa dia? B tu adalah bahan. Masukkan air suling. Masukkan asid, didihkan air suling. Contoh. Okey, B tu bahan. Dan yang ketiga, CC adalah kontainer. So kontainer bekaslah ataupun tempat. Contoh dia tadi macam kita pakai apa? Bika. Saya ulang balik ayat yang pertama, ayat lengkap. Contoh dia macam didihkan air suling dalam bika 500 ml. Nampak? So jelas. Orang baca pun orang dah clear apa kita punya benda yang kita nak cerita dan kita buat dalam tu. Okey, untuk satu-satu ayat. Contoh-contoh lain bagi A, B dan C. Perbuatan ni macam mana? Contoh macam masukkan, panaskan, letakkan, biarkan, perhatikan. Okey. Bahan pula. Kita pakai bakteria, kita pakai air suling. Nyatakan berapa banyak kita pakai? 100 ml ke? 10 ml ke? Kemudian kita tulis contoh lagi, 10 ml asid hidroklorik. So memang clear. Jawapan kita jelas. C, container. Kita pakai bekas apa? Bika 250 ml. Kita pakai tabung uji ke? Kita pakai piring petri ke? Kelalang kon. So kita nyatakan. So kita boleh buat ayat dengan lebih baik lah. Kita gunakan kaedah A, B, C. Okay, so step yang pertama, kita tetapkan B. Kita tetapkan landasan dia. Landasan tu kita tetapkan pada kecondongan 45 darjah. Lepas tu C, container ataupun bekas ataupun tempat dia. So kita letak dia atas permukaan lantai. Nampak? So dah dapat satu ayat yang lengkap. Nombor dua, apa action dia? Kita letakkan. Apa benda yang kita letak? So kita letak bongkah kayu. Kat mana kita letak? C, tempat dia kat mana? Kita letak dekat hujung landasan. Yang ketiga, kita letakkan dan lepas satu troli. Kita cerita dulu pasal yang satu troli tu. Letakkan dan lepas satu troli. Dia punya kontainer dia apa dia? So pada awal landasan dan biarkan berlanggar. Itu dia punya huraian-huraian lah yang supaya ayat kita tu jadi lebih sampai. Yang keempat, apa dia punya action dia? Apa dia punya perbuatan dia? Ukur.
bongkah kayu bahan dia. Tapi kita nak ukur jarak sesaran bongkah kayu selepas berlanggar dengan menggunakan pembaris. Yang kelima adalah kita ulang. Dan akhir sekali adalah perbuatan dia nak buat apa? Kita nak rekodkan. Kemudian kita buat pemerhatian, rekodkan pemerhatian dalam jadual. So kita dapat 6 langkah kat situ. Dan 6 langkah ni memang dah cover semua daripada mula kita buat eksperimen sampai habis. Nampak tak macam mana kaedah ABC ni sangat membantu macam murid saya lah untuk menulis dengan lebih baik lah. Itulah dia perkongsian yang telah disediakan untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana sebab kejap je lagi 10.55 pagi Wani akan masih bersama dengan Cikgu Hilmi untuk berkongsi tips kepada semua pelajar yang akan mengambil Sains Kertas 2 nanti. Jangan ke mana-mana bersama saya Wani Carey dalam Breakout at Didik TV. Jumpa lagi.